Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Nah, pada kali ini saya akan kembali membuat video review tentang jual beli rumah properti. Dan pada kali ini saya akan mengunjungi suatu desa, yaitu yang berada di Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Nah, lokasi rumahnya ada di Desa Jepang Pakis, dan nanti teman-teman akan saya ajak untuk melihat bagaimana kondisi rumahnya yang akan dijual. Oke, teman-teman, nanti akan saya ajak langsung untuk melihat, dan jangan lupa nanti untuk subscribe, like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan, karena pada saat ini di Kudus tingkat penyebaran COVID sangat tinggi sekali. Dan oleh karena itu, menjaga protokol kesehatan sangat diperlukan agar menghindari menyebarnya virus secara luas kembali. Oke, langsung saja nanti saya ajak untuk melihatnya. Saya Muhammad Tommy Adrianto dari Bung Tommy Channel. Oke, saya ajak langsung untuk melihat bagaimana kondisi rumah yang akan dijual. Oke teman-teman, ini adalah tampak luar rumah yang akan dijual, yang lokasinya di Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Nah, ini bentuknya seperti ini kalau dari luar, dan cukup bagus teman-teman. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan masuk ke dalam rumah dan ingin tahu seperti apa bentuknya yang ada di dalam. Medgit. Kamare pinten, Pak, niki? Dua. Dua nggih. Niki tempat cucian. Nggih. Jemuran. Kamar mandinya setunggal gitu. Satu. Listriknya napa, Pak? Listrik. Listrik napa? Pulsa napa listrik biasa? Listrik pulsa gitu. Yeah. Pinten watt nih gua? Yeah. Nomor berapa? 1600. 1600-an. Yeah. Hmm. Yeah. Gih. Tapi nih lumayan gede. Nek airnya nopo, Pak, niki pam nopo? Pompa air gitu, sanyo gitu. Luas tanahnya pinten? Luas tanah kan ini, Pak, luas bangunan ini. Luas tanah 104. Nggih. Luas bangunan 60. Luas tanah 104, luas bangunannya 60 nggih. Nggih ngoten. Berarti luas nggih, Pak, nggih. Halamane luas. Ibu parkiran.
Seket parkir mobil nggih. Parkir mobil, tapi setunggal nggih Pak parkir mobilnya nggih. Mobil langsung dapur kan biasanya dapur teng teng wingking. Nek regine sesuai sing dicantumke teng niku nggih, teng apa? OLX niku nggih, Pak. Sekitar pinten niku sing regine? Dipasang pinten nggih Pak? 450. 450 nggih. Nggih, ya, ngoten. 450 nego nggih, Pak nggih. Niki kan kula dikon goleki ome kula, goleki kula dikon goleki omah. Kan wingi kula pendelok-delok ning pundi jenengane teng salam teng niki kan, tapi leke kula kan yus iki ae digoleke sing liyane ngene. Kan pas delok enten teng daerah apa Pakis, Pakis Indah yus tak delok isih. Nggih. Kuwi nduwe laporan padha. Nggih. Kan iki tak video kangge mangke ben ngerti lokasi ini kula, Pak. Mau pinten luas luas tanahnya 104 nggih, 104 terus bangunan 60. Berarti sing gadah niki niku apa mboten manggoni teng mriki melih? Mata niku terus disadi napa kok tidak dinas eh ngoten nggih tidak dinas Kediri teng teng Kediri lho berarti pun menetap teng mriku terus eh ngoten asline yo yang mriki asline mriki tiyang Kudus nggih kadose ngono Pak mutasi terus lho eh ngoten Cukup lama ya pas di sini lebih cukup lama. Cukup lama, gini. 2015. Dari 2015, berarti pun hampir 6 tahunan gitu, teng teng beri gitu. 2015 atau 2020? 2020, eh ngatan. Niki perumahannya pun dangu gini. Sampun. Ini kok 2015? 2015 gitu. Berarti komplek niki. 2015. Oh, tak kemarin. Awalnya 2015. Awalnya 2015. Kayune kayu biasa nggih, mboten jati nggih. Kayu biasa. Kamar mandi ini. Kamarnya gitu lumayan nombo. Oke teman-teman, mungkin tadi teman-teman sudah melihat kondisi rumahnya dan oke, saya pamit dulu. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.